Hai, aku Zahir. Selamat datang ke episod 2. Khabar boom! Boom, boom, boom. Terima kasih kepada semua yang hantar. Banyak gila penyertaan kita dapat minggu ni. So, siapa yang belum hantar, korang hantar sekarang. 15,000 dan tarikh tutup. Siapa yang hantar, korang layak menang RM100,000 dan sebuah kereta. Hari pun dah panas. Kita mulakan rancangan ni. Sudah. Kita terus pergi kat video yang pertama. Video yang pertama ni daripada Muhammad Azlan Khairuddin. Dia main yo-yo, bro. Jom kita tengok. Apa yang hantar video muka pun tak ada. Macam nak tengok? Oh, tapi yelah, yo-yo pakai tangan kan. Apa nak tunjuk muka? Okay, faham. Video ni 3 minit bro submission. Kan dekat situ cakap seminit. Tak reti baca, suruhlah member bacakan. Eh, tapi power bro, skill dia. Aku dulu pun main yo-yo lah. Tapi tak adalah head terror macam ni. Video ni 2012. Memang kau terror 2012, tapi dah 5 tahun lepas bro. Kau still boleh buat ni ke? Tapi terror lah, terror gila lah. Tapi kau ada persaingan. Nama dia Muhammad Zairul bin Muhammad Zain. Dia pun main yo-yo bro. Kejap aku tengok video dia. Oh lama lagu, power. Aku rasa kalau video yo-yo memang kena lagu macam ni lah. Aku tak boleh. Lagu ni laju sangat. Tak boleh. Aku rasa kena pakai lagu slow sikit. Cuba try lagu Anwar Zain ke. Ballad sikit bro, tak boleh bro. Orang tua tengok ni, heart attack. Zairul bin Muhammad Zain ni, aku suka video kau sebab dia baru. Cantik, nampak muka, terror, lagu upbeat. Macam ni baru main yo-yo. So maknanya yo-yo kita ada persaingan sekarang. But terima kasih juga yang sebelum ni. Doesn't mean kau punya video kita orang tak terima. Kita terima. Yang interesting fact pasal yo-yo ni, dia lahir perkataan baru. Nama dia Poyo. Bukan tu je. Korang mesti pernah dengar Yu-Gi-Oh. Tadi kita dah tengok 2 video kan? Sekarang kita tengok video ketiga pula. Video ketiga ni daripada Muhammad Azrul Azam bin Hafizal. Bakat dia ialah membaling tanpa melihat. Okey, kita tengok. Okey. Tapi dia ni ada hantar 2 video. Apa ni bro? Tadi straight. Sengit pula video kau hantar. Aku faham bakat kau. Tapi sebenarnya elok kau baling benda besar sikit. Macam masa depan ke? Masa depan kau campak ke sampah. Okay, I was joking. Kalau nak baling-baling ni, dia precision. Baling tepat. So, letaklah jauh sikit ke. Benda yang boleh nampak ke. Kalau kau buat 2 video pendek-pendek macam ni, lain kali sambungkan. Jadikan dia 1 video. Minggu lepas, banyak gila bakat yang kita ada. Ada yang boleh nyanyi, grup nama. Lepas tu ada yang cakap pakai patung. Tayang. Minggu ni kita ada orang main yo-yo dengan ada yang baling dari belakang. Tapi ni paling power bro. Nama dia Jude Jerry Anthony. Kau tahu apa bakat dia? Engkau tahu tak apa bakat dia? Bakat dia panjat pokok. Apakah benda kau panjat pokok? Haish. Panjat pokok bakat kau. Kau tunggu jap. Aku nak telefon. Doktor, bagi saya ubat semput tu. Tak boleh cakap dah ni. Aku dengan dia nak tengok dulu. Panjat pokok ni apa bakat dia sebenarnya. Ni panjat pagar. Oh, ada panjat pokok. Tak kelakar bro ni. Apa ini? Kalau nak panjat pokok, bila orang cakap panjat pokok, aku sebenarnya mula-mula imagine panjat pokok kelapa. So mungkin kau, bakat kau tu kau lagi laju daripada monyet. Tapi sebenarnya tak. Lepas tu banyak daun. Macam mana aku nak tahu kau tipu ke tak? Entah-entah kau ada kembar, seorang lagi tunggu atas pokok. Kau naik, kembar kau keluar. Tapi okeylah, bolehlah. Daripada first kita start, sampailah sekarang ni, ramai gila orang hantar bakat menyanyi. Daripada Muhammad Adib Amin bin Muhammad Yusof. Dia punya bakat ialah menyanyi soprano. Aku nak tengok, tapi yang ni aku rasa kena serius sikit lah. Tanpa membuang masa. Tepiang je pun, Iphone. Aku tak nak dengar dah. Special lah bagi aku. First, dihantar 1.5 minit. Kita ambil 1 minit pun, dia dah tunjuk bakat dia. Video baru, yang best dia Muhammad Adib ni, dia lelaki tau. Dia suara soprano, dia suara perempuan bro keluar. Pitching dia tinggi gila. Aku dah tak nak tengok lah semua ni.
banyak sangat video korang hantar. Tapi korang berani sahut cabaran aku. Aku suka benda-benda macam ni. Teruskan hantar video-video korang. Tadi tutup kita orang ialah 15 Oktober. Korang ada peluang untuk menang RM100,000. Dan juga sebuah kereta. Hari pun panas. Aku dah berpeluh. Aku tak tahu kenapa Her TV nak buat tempat macam ni. Aku gerak dulu lah. Panas. Cut lah, cut.